siap, Pak. Gimana Pak Wali dengan penutupan Taman Pancasila? Ini untuk sementara, ini walaupun proyek alun-alun sudah sebetulnya harus selesai ya. Ini kan sudah selesai kemarin di tanggal 22. Akan tetapi ini memang menjadi kerumunan untuk sementara waktu ya. Ini memang ditutup, kita masih ditutup. Ini sampai nanti setelah tahun baru. Jadi memang kita tutup pakai sanksinya. Kalau lokomotif itu apa terjadi? Ini diharapkan agar nanti tidak berkerumunan orang, sehingga tidak terjadi kluster-kluster baru. Untuk pembangunan yang ada di Taman Pancasila, ini memang satu kesatuan antara Garuda ya, Garuda Pancasila, dan juga ini sebagai ikonnya stasiun. Ini apa, ada lokomotif ya. Ini nanti akan serah terima sama Pak Direktur ya. Ini nanti tanggal 28. Mudah-mudahan Pak Direktur ini nanti tanggal 28 tersebut diambil serah terima. Tapi kita akan beresin dulu. Jadi nanti kita akan pulang biar open, biar bagus, sehingga nanti di Januari ini ngecek ke waktu yang lama, tidak usah ngecek-ngecek lagi, sehingga tidak ada karat di lokomotif. Satu lagi kalau soal alun-alun gimana? Kalau alun-alun kita nanti sampai malam tahun baru kita tahu. Sedangkan nanti setelah dini hari sudah, kita nanti pelan-pelan kita bisa kalau sudah melewati malam tahun baru. Terima kasih Pak Wali.